Babin Kamtibmas Desa Makarti Brigpol Nokcepa Polres Halmahera Utara Polda Maluku Utara menerima pengaduan masyarakat Desa Tuguis Kao Barat terkait dengan pemberitaan bahwa Kepala Desa Tuguis Yordan Hayati, Sekretaris Desa Yoab Saketa, dan Bendahara Nok Falak Jawa yang diduga telah menyalahgunakan dana desa yang bersumber dari dana pemerintah pusat serta daerah mulai dari tahun 2016 semester 1 dan 2017. Dan sekaligus menyerahkan dokumen asli bukti temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara kepada Babin Kamtibmas agar laporan tersebut ditindaklanjuti. Atas laporan tersebut, Kapolres Halmahera Utara melalui Kasat Reserse-nya telah memanggil serta menjelaskan kepada para warga agar penanganan kasus dana desa tersebut tidak bertabrakan dengan prosedur penanganan antar penegak hukum. Kecamatan dan pihak pemerintah daerah, tapi sampai hari ini tidak ada yang digubris persoalan kami. Kemudian persoalan yang kami hadapi, sementara hasil pemeriksaan inspektorat ini kami sudah berikan kepada pemerintah daerah, agar dana kami yang 2018 itu jangan dulu dicairkan. Tapi pada akhirnya sudah dicairkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Bapak Kepala Desa. Kapan? Hari Selasa. Selasa. Tanggal? 26 Juni. Sebelum pemilihan? Iya, sebelum pemilihan. Besoknya pemilihan, dana kami dicairkan. Yang kami sangat pertanyakan itu sebenarnya ada apa? Sementara kepala-kepala desa yang lain punya kecolongannya, punya menyalahgunakan keuangan itu tidak begitu banyak, tapi ketika didengar oleh Bapak Bupati langsung diberhentikan. Tapi ketika Desa Tuguis yang punya persoalan yang seperti ini. Dari Maluku Utara, Brigpol Nokcepa, Tribrata TV, salam Tribrata.